Halo teman-teman pecinta tanaman hias, di sini saya akan mengulas tentang Sri Rezeki yang konon katanya membawa hoki. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya Tanaman Hias Daun supaya bisa mendapatkan update dari channelnya Tanaman Hias Daun. Nah, di sini bisa kita lihat ini adalah tanaman Sri Rezeki. Konon katanya tanaman Sri Rezeki ini membawa hoki. Bisa kita lihat kalau tanaman Sri Rezekinya subur, berarti orangnya rezekinya juga mengalir. Nah, ini adalah tanaman Sri Rezeki dan untuk menanamnya ini cukup mudah buat teman-teman semuanya. Ini kita bisa menanam di halaman rumah, depan rumah, atau di pot itu juga bisa, bahkan dengan media air pun juga bisa tumbuh. Bisa ditanam di dalam rumah maupun di luar rumah. Ini sengaja saya menanam ini di halaman rumah karena halaman ada tempat saya tanam Sri Rezeki. Mudah-mudahan tanaman Sri Rezeki ini bisa membawa hoki dalam keluarga kami. Banyak orang suka menanam ini karena memang selain murah, perawatannya juga cukup mudah dan bunganya cukup indah, bagus. Apalagi kalau kita rawat dengan teratur, pastinya akan menjadi subur. Ini adalah Sri Rezeki. Buat teman-teman, ayo kita sama-sama menanam di halaman kita supaya indah. Kita tanami Sri Rezeki. Bunga Sri Rezeki ini adalah jenis aglonema. Aglonema yang banyak dirawat oleh masyarakat di rumahnya, dan itu sangat bagus sekali. Jenis aglonema, jenis Sri Rezeki ini cukup mudah perawatannya buat teman-teman semuanya. Ini adalah cara menanam bunga Sri Rezeki. Itu aja info dari tanaman hias daun. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa, yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channelnya Tanaman Hias Daun supaya mendapatkan update dari channelnya Tanaman Hias Daun. Yaitu adalah cara menanam tanaman hias Sri Rezeki. Begitu teman-teman.